saya telah menyetujui usulan Panglima TNI untuk menyiapkan pengganti Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang akan mengakhiri masa baktinya. Sebagaimana saudara ketahui, Kasat yang sekarang, Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo, bulan ini akan mengakhiri masa baktinya karena akan memasuki pensiun, dan kemudian telah diusulkan pengganti yang harus saya putuskan. Saya telah memilih dan memutuskan untuk mengangkat Letnan Jenderal TNI Muldoko, sekarang Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, untuk menjadi Kasat menggantikan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Pelantikannya akan saya laksanakan lusa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 mendatang. Tentu saya telah memberikan pesan-pesan kepada Kasat baru untuk dilaksanakan dengan baik agar Angkatan Darat terus tumbuh menjadi tentara yang profesional, yang kapabel, yang siap mengemban tugas-tugasnya, serta senantiasa dekat dengan rakyat Indonesia. Demikian saudara-saudara, pengumuman yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.